menghentikan kegiatan kakek terhari-hari. Aku tak sanggup mendekati kedua manusia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh haru dan bangga, kakek bisa bertemu dengan cucu-cucu kakek yang ada di Angana. Lebih dahulu, kakek ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu camat yang terhormat, kepada bapak dan ibu pimpinan Pertamina Hulu Sungai Mahakam, serta Puskesmas Angana dan Bank Sampah, sehingga kakek merasa terhormat diundang bersama kalian bertemu walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Cukup dengan program Zoom Meeting Up kita bisa bersilaturahmi. Inilah cucu kesayangan kakek anak-anakku. Ini Jam Tono, selama ini hanya tinggal di rumah. Setelah wabah penyakit melanda dunia yang bernama si virus corona atau COVID-19. Namun, Tono dan Tini tidak merasa berkecil hati atau mengurung diri di rumah. Dia tetap belajar seperti kalian. Dia belajar, terus belajar sama orang-orang di sekitar. Pada suatu hari, di kerajaan negeri Pius Korong, Tunggu,
yang buruk. Ketika anjing menggonggong, sautan burung hantu, si virus pun turun dan menyebarkan virusnya di muka bumi. Pada saat itu, Tono dan Timmy tertidur bersama mimpinya yang indah. Dan tiba-tiba saja ada dari beberapa virus yang datang mengintip dia dari balik jendela. Wahai anak manusia, ketahuilah, aku akan datang menyebar virus ke dalam tubuhmu, wahai Tono dan Tim. Tono tertidur dengan dengkurnya yang mengorok begitu pulas bersama mimpinya yang indah. Dan si virus terus datang mengedap-ngedap tanpa permisi. Dan kalian harus tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba saja si virus Corona tak mampu mendekati si Tono dan demikianlah
kita. Tono dan Tini yang selalu menjaga dirinya akan marah banget.